Oke guys, kita lanjut lagi pemanen guys ya. Sampai yang tadi ini kita udah di atas. Ini sekitar jam 2 guys ya, pukul 2 tengah hari. Ini kita udah di atas. Itu dia tukang panjatnya guys. Lihat dari kepala lebahnya, mantap nih guys. Tuh. Oke. Yang dua lagi mana, bos? Tandit. Bekas lagi bang. Bekas ya. Oh. Ini pengambilan dua sarang tuh guys, sana. Ini guys, pemangsa lebah habis di selatan nih guys. Ini dia. Ini tawon das nih guys, kalau bahasa kampung kami. Rupanya dia pemangsa juga nih guys, lebah-lebah habis di selatan. Tuh, terbang dia. Ini guys, pemanjat kita udah di dahan yang terakhir nih guys. Oke. Kita lihat kondisinya guys, seperti apa. Tak banyak lebahnya di sini. Tapi entah kalau yang ini turun.
Mantap, guys. Sing iku enggak iku, Mas. Thank you.
Oke guys, ini pengambilan sarang terakhir guys. Baru kita turun. Besar banyak guys. Thank you.
karena ini musim hujan, jadi bi polennya banyak. Oke, azan guys, kita turun aja. Mantap. Oke guys, pemanenan kita selesai. Ini mantap, sarang terakhir. Kono kayak akeh mang ya. Dari ambil dit, anak situ dit. Pulang jalo iki. Eh, dia ambil dak makanan. Hah? Salah. Jadi lah. Ini guys, tempat penyaringannya guys. Kira-kira berapa kilo bos? Ini panen kita. Ya. Lebih kurang 100. Oke, kita panen 3, sekitar 13 sarang aja. Kalau turun semuanya itu termasuk yang baru tuh lumayan juga sih. Itu yang baru-baru yang 300. Anggaran-anggaran 5 kilo kita tinggal aja. Karena masih baru. Ini kita panen 13 sarang. Sekitar 100 kilo. Panen lagi kita. Iya. Oke, mantap. Guys, ini dia batangnya guys. Oke guys, ini hasil kita hari ini. Ya, enggak banyak sih sarangnya guys. Oke, kita bikin sarang madu sarang nih guys. Ini guys, ini yang diperas. Kita bikin 3 ember guys ya, madu sarang. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.